Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini tentang pelaksanaan patroli pengamanan survei sengketa lahan antara warga dengan PD Arkora yang akan membangun PLTA mikro di daerah Wai Panas. Oke, bagaimana kelanjutannya? Saksikan video kali ini. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, video kali ini terkait dengan pembangunan PLTM Kukusan 2, yaitu PLTM tenaga listrik berbasis hidro terbarukan yang akan dibangun di Pekon Wai Panas, Kecamatan Wonosobo, bagaimana video-video kami terdahulu. Namun pada saat akan dibangun atau dilaksanakan pembangunan PLTM tersebut, yang dinyatakan pada saat mobilisasi alat berat dua eskavator pada bulan Desember 2022, kemudian juga telah melakukan pengukuran lahan yang akan digunakan PT Arkora, kemudian terdapat beberapa kendala, yaitu adanya kendala di lokasi jalan masuk jalan akses Pekon yang sepanjang 1 kilometer, kemudian yang sudah aspal sekitar 300 meter, kemudian 700 meter masih jalan tanah. Karena warga melalui kuasa hukum telah melakukan somasi, meminta ganti rugi terkait jalan tersebut. Baik teman-teman, dengan adanya somasi saat ini, kegiatan dihentikan sementara. Kemudian PT Arkora memohon kepada Pemda agar membantu menyelesaikan permasalahan dikarenakan kontraktor dari bulan Desember 2022 hingga awal Maret 2023 dan tidak ada pekerjaan. Maka pada hari ini, hari Jumat, untuk menjawab somasi tersebut, PT Arkora melibatkan Puspika, kemudian pejabat-pejabat lainnya di Pemda yang berkaitan dengan keadaan tanah dan kepemilikan tanah, melaksanakan survei atau mengecek langsung di lokasi yang disomasikan oleh warga. Baik, kita saksikan terus video selanjutnya. Jangan kemana-mana, selamat menyaksikan. Terkait dengan somasi tersebut, ada beberapa fakta yang telah kita kumpulkan, diantaranya keterangan-keterangan dari baik tokoh masyarakat, tokoh desa, maupun dari pemerintah daerah. Kemudian diperlukan survei yang kita lakukan pada hari ini demi bisa menjawab atau menyampaikan aspirasi atau somasi yang dilayangkan oleh beberapa warga masyarakat kepada PT Arkora demi berlangsungnya proyek ini, karena proyek ini sangat berdampak positif untuk masyarakat sesungguhnya. Camat Wonosobo mengatakan bahwa yang disampaikan PT Arkora
Bahkan kita diundang oleh PU Tata Ruang dan kemudian Pak Camat juga memberitahu terkait somasi, terkait jalan yang sesungguhnya pada tahun 2006 ada kegiatan TMMD terkait dengan pembuatan jalan tersebut. Namun kelemahannya dari pemerintah, kita tidak memiliki bukti hibah dari masyarakat untuk jalan yang dipakai sebagai TMMD pada saat 2006 tersebut. Karena itu somasi menyerahkan ke badan hukum yang menjembatani antara masyarakat dan PT Arkora. Namun kita juga mengetahui pada tahun 2007 ada alat berat masuk untuk membuat jalan di tanah ini somasi tersebut dengan tujuan sebagai jalan wisata. Di tahun 2017 di lokasi jalan tersebut pemerintah juga telah melakukan pembuatan PTSL dan ada 4 warga yang tidak membuat PTSL. Teman-teman, terkait dengan hal serupa tentang somasi dijelaskan pula oleh Kepala BPN Anggamus bahwasanya tanah tersebut sudah dibuatkan PTSL, sudah dilakukan pengukuran sehingga terbit sertifikat. Nah, terkait dengan jalan tersebut dengan sertifikat yang sudah dimiliki oleh warga, ternyata jalan tersebut memang sudah tidak termasuk dalam sertifikat. Artinya sudah lepas dari bidang tanah dan sudah menjadi jalan. Terbukti dengan di sertifikat itu tidak termasuk lagi jalan dalam kuasa sertifikat tersebut yang dikuasakan kepada masyarakat yang bersomasi. Teman-teman sekalian, jadi somasi itu membuat kita semakin pintar dan membuat suatu hal menjadi pasti. Apa yang disomasikan oleh masyarakat itu adalah hak masyarakat. Namun di satu sisi usaha atau infrastruktur yang akan dibangun juga berkepentingan seluruhnya untuk masyarakat. Bahkan PT Arkora ketika nantinya setelah membangun tenaga listrik mikro tersebut, jalan yang dibangun akan diserahkan kepada masyarakat. Artinya jalan yang sudah dibeli oleh PT dibangun dan bisa diserahkan kepada masyarakat tanpa harus ada portal atau yang menjaga. Jadi masyarakat pun turut pasti akan merasakan manfaat jalan yang akan dibangun akibat adanya PT tersebut. Namun demikian, somasi itu ada sesuatu yang belum diselesai. Artinya somasi bukanlah suatu permasalahan, namun somasi adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Semoga saja kedua
pihak antara PT Arkora maupun masyarakat, nanti akan melakukan pertemuan, ditemukan jawaban yang sama-sama membuat lega tanpa harus berefek buruk sehingga menghambat pembangunan PLTA mikro tersebut. Baik teman-teman, saya rasa sekian dulu video dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga sekelumit ini mendapatkan menjadikan suatu manfaat bagi teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat-sertifikat yang melalui corona. Tak telpon orangnya. Oh, persiapan mutasi. Mengurusi jembatan kan. Saya mau pulang tolong Padang. Akan nempok pun. Nanti di pulang saya pulang tolong Padang. Enggak apa-apa, saya tunggu tolong Padang. Bukan lupa. Aman. Saya dulu. Kamu sudah ada suratnya mau bagi nanti Mas Jawa. Nah, lah.